Jalan Cendor. Minuman khas adat pesta. Kita jajan kuliner apa? Minuman khas di pesta adat Batak. Minuman khas di pesta adat Batak sahabat nih. Ya, jadi kita coba kuliner-kuliner yang ada di wilayah Medan, tepatnya di Lok Sanggu. Sahabat, terus kita taruh ke Urak Arab Jambi. Saya ditemani oleh Bapak Jeffrey Sehat Bungso. Ini kuliner yang ada di wilayah Tunduk Sangku. Ini tamu-tamu nih, mereka pada jajan. Nah, di sini ada Iki. Silakan. Ini kita bersama Bapak Jeffrey Jenut. Mana rasanya Pak? Endol. Rempah-rempahnya berasa banget ya. Ini namanya di sini namanya cincin. Kalau di sana namanya bihun. Kalau di kita soto, sahabat. Kalau di sini namanya cocok. Sop. Kuliner di Medan ini horas bahoras. Rasanya tabu. Dabu. Tabu. Kalau enak tabu saya sih namanya tabu. Enak tenang. Nanyakin Palura, Palura iya di Jakarta kumaha jeung Pak
Minggulan. Orang tengges. Kayak bapak saya dia. Semua keluarga ngikut semua sini, istri, anak semua ngikut. Tari 8 sembilan. Ini pakai bahasa. Kalau tengen kalau konon. Kita tuh makannya lahap banget. Jos ya. Jos. Mayos. Jos. Kalau Tangerang ini namanya soto, kalau sini namanya cocok. Sop. Sop. Mios sop. Coba. Ya, Pri. Rasanya enak banget coba. Rasanya rasa nih. Nah, terus ini. Mantap nih kini. Jos. Wih. Dulu dia kau katakan sesuatu pada channel itu. Minumnya enggak pakai lama kalau punya. Pakai lama ya. Ini minumnya enggak pakai lama, langsung bisa diminum nih. Langsung coba. Akhirnya anak nih. Layan di heran aku. Diseduh langsung bisa diminum, enggak usah pakai lama nunggunya. Oke. Merataan tuh dulu pertama kali mengenal. Taruh lu se-Jakarta dulu. Iya, minum dulu lah. Minum dulu lah. Kesan setiap. Jawa, cendol, alias endol. Nah ya, sampai sini dulu.
Salam, terima kasih semua. Buat gue yang bermata, Kak.